Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua orang yang mempunyai golongan sendiri-sendiri itu merasa dirinya itu benar, merasa dirinya itu bagus. Intinya orang itu kalau sudah mempunyai kelompok golongan ini pasti merasa ini yang paling benar, ini yang paling bagus. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mula klosok ngomong, semakin banyak golongan, semakin banyak kelompok, itu mesti semakin banyak permusuhan. Mula nanggon Islam, nanggon agama Islam, khususnya nang Al-Qur'an dindikaken, wa inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Iki sebagai orang muslim berpedoman Al-Qur'an. Al-Qur'an bagaimana? Wa inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Agama Islam itu hanya satu, tidak ada lain. Islam itu cuma satu tok, cara Quran. Wa inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Orang-orang Islam macam-macam, NU, Muhammadiyah, Al-Syadul Arkam, tidak ada semua. Iki nang Quran iki dindake ngono iku. Lah kula jenengan sedaya sebagai wong Islam pedoman Quran. Aneh. Wong Islam muni pedoman Quran ning ora iso maca Quran. Mandang iso maca ora ngerti maksude. Mandang ora ngerti maksude, akhire ngrep apa jenenge ngoleng. Ngerti nggih? Aja sok manut anut grebyuk, ora ngerti rembug itu aja.